7 makanan dan minuman penghuni surga. Buah-buahan. Di surga nanti dikatakan akan banyak buah-buahan yang disajikan tanpa batas untuk para penghuni surga. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Quran Surat Ar-Rahman ayat 68. Daging-dagingan. Tiap-tiap manusia terikat dan apa yang dikerjakannya, dan kami beri mereka tambahan dan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Quran Surat At-Tur ayat 21-22. Dalam surat tersebut dikatakan dengan jelas bahwa daging-daging dan buah-buahan menjadi suguhan nikmat bagi manusia yang semasa hidupnya banyak berbuat kebaikan. Khamar, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. Warnanya putih, bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang meminum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mampu karenanya. Quran Surah As-Saffat ayat 45-47. Air kafur. Sungguh orang-orang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dapat memancarkannya dan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Insan ayat 5-6. Air jahe. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air sungai yang dinamakan Salsabil. Quran Surah Al-Insan ayat 17-18. Air susu. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Quran Surat Muhammad ayat 15. Madu. Di surga madu bukan lagi disajikan dalam wadah seperti yang dikatakan dalam Surat Muhammad ayat 15. Akan ada sebuah sungai yang terbuat dari madu-madu yang disaring. Sungai dari madu ini merupakan cabang-cabang sungai yang dialiri air susu, khamar serta buah-buahan yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bis-shawab.